Assalamualaikum dan bertemu kembali di segmen Wow bersama saya Perunding Image Amy Dura. Dan hari ini saya berada di lokasi tajaan Lampot Butik di Damansara. Tentunya dengan berlatar belakangkan beg tangan yang berjenama mewah ini, saya akan bercerita berkongsi dengan anda nilai-nilai estetika di dalam gaya pemilihan beg tangan untuk wanita. Setiap individu mempunyai skala badan yang unik dan tersendiri. Tentunya kita terdiri daripada tiga jenis kategori, skala badan kecil, sederhana dan besar. Yang seperti anda lihat di sini, jika anda mengukur pergelangan tangan kiri menggunakan tangan kanan, mengenai ibu jari dan jari tengah, anda akan dapati seperti saya memiliki skala badan kecil di mana ada lebihan jari. Dan model sebelah saya, Cik Aileen memiliki skala badan sederhana dan Cik Dolly pula memiliki skala badan besar. Pemilihan beg tangan sebenarnya boleh berdasarkan skala dan jenis badan ataupun bentuk badan. Jadi apa yang anda lihat di sini, saya memegang skala beg tangan yang sedikit kecil berbanding dengan skala beg tangan yang besar, di mana jika saya memegang atau memiliki beg tangan sebesar ini, ia seakan tidak seimbang dan tidak harmoni dengan skala badan saya sendiri. Dan ia menunjukkan bahawa beg tangan ini yang lebih menonjol dari si pemakainya. Dan ini adalah contoh skala badan besar yang memakai beg tangan yang berskala kecil, di mana ia seakan tidak harmoni dan tidak seimbang dengan si pemakainya. Bagaimana jika saya tukar beg tangan tersebut dengan skala beg tangan yang sedikit besar dan lebih sesuai dengan si pemakainya, yang seperti kita lihat di sini, di mana jika model ini memakai beg tangan yang lebih harmoni dengan skala badan beliau, ia menunjukkan bahawa penggayaannya lebih menarik dan nampak anggun. Jadi nak tanya sikitlah ya, sebagai pemilik butik, apakah agaknya kriteria yang dipilih oleh pelanggan bila mereka datang kepada butik? Ada pelbagai faktor yang akan customer akan fikir bila nak beg baru. Satu-satunya ialah of course jenama. Apa jenama yang mereka hendak pakai? Hermes, Chanel, LV, ada pelbagai. So number two, kedua ialah of course budget. Budget ni sangat important. Yes. Lepas tu ketiga ialah function. Dia nak beli beg tu untuk dinner, untuk kerja. Ya, apa fungsi beg tu? Fungsi beg tu. Ya. Bagaimana dengan rekaan ataupun warna? Adakah itu salah satu faktor yang akan dipilih atau? Ya, juga satu faktor. Actually, kebanyakan Malaysian based on so far kita punya experience suka warna gelap. Warna gelap, ya? Because dia senang match. Dia senang match baju. And then Malaysian dia bukan sangat loud. Dia suka yang, you know, dark colour. Yang boleh disesuaikan dengan pelbagai majlis. Yes. Attire ataupun pemakaian. Yes, kan? Betul. Nah, bagaimana? Adakah anda telah belajar sesuatu tentang nilai estetika dalam gaya? Bagaimana memilih beg tangan berdasarkan skala badan dan jenis badan anda? Jom selah-selahkan wow anda sekali lagi di segmen seterusnya minggu hadapan bersama saya, Perunding Image Amy Dura.